Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menonaktifkan kontrol orang tua di aplikasi Google Play Store dan yang lupa PIN. Jadi buat kalian yang lupa PIN-nya, kita bisa nonaktifin dengan cara yang cukup mudah. Oke, kita ke Play Store dulu dan di sini kita klik profil, kemudian setelan, ada keluarga dan kontrol orang tua. Nah, ini aktif ya punya saya ya. Oke, di sini saya bakalan nonaktifin. Caranya pertama-tama langsung aja kita masuk ke setting ataupun setelan yang ada di HP. Berikutnya scroll ke bawah, pilih aja pada bagian kelola aplikasi. Sebentar, mana kelola aplikasi ya. Nah, ini dia ada aplikasi dulu kalau di tempat saya. Nah, baru kelola aplikasi. Kemudian di sini kita cari Google Play Store ya, guys ya. Nah, di sini kita paksa henti dulu pertama-tama, berikutnya kita ke penyimpanan, kita hapus data, hapus semua data dan oke, bersih semua. Nah, berikutnya di sini kita langsung masuk ke Play Store lagi, guys. Nah, di sini bakalan lama karena kita tadi habis hapus ya. Berikutnya klik profil lagi, di sini ada setelan, ada keluarga. Nah, ini kontrol orang tua udah nonaktif. Jadi hanya seperti itu untuk caranya, sangatlah mudah sekali. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis aja di kolom komentar. Thank you dan jangan lupa subscribe channel ini.